Ini penapih ni mesti kena ada. Dia punya sistem dia. Minyak hitam masuk kat sini, naik balik, return balik. Jadi sampah yang dekat bawah, yang berat-berat punya sampah, dia akan semua sangkut kat sini. Sebab ada ni penapih jaring ni. Dia akan duduk macam ni. Aku banyak biji yang buka enjin LC penapih dengan spring ni, tak tak gamak dia membuka benda tu jatuh, tak perasan duduk dalam minyak hitam tu tak pasang. Tengok sistem dia, minyak hitam yang bawah ni dia kan mesti ada habuk-habuk kan, dia akan masuk kat bawah ni, dia tersangkut sebab dia nak naik kat atas ni balik. Ada oil pump tarik, oil pump, pump minyak hitam tarik minyak daripada bawah ni naik kat atas. Dia akan tersangkut sampah-sampah sini. Jadi bila kita buang minyak hitam tu, kita kena buka cuci kan. Sampah-sampah mesti ada sikit-sikit. Dah lama sangat tu, lagi banyak.